السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد، الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita, kita menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian bulanan kita, iaitu berkenaan dengan fiqh siyasah Khulafaur Rashidin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana kali terakhir sebelum Ramadan baru-baru ni kita berhenti di tajuk, ataupun kita berakhir dengan tajuk dakwah secara terbuka. Maka pada pagi ni kita sambung perbincangan kita ataupun cerita kita berkenaan dengan Sayyidina Umar ini pada pagi ni, iaitu hijrah secara terbuka. Hijrah secara terbuka. Kita baca dalam Sirah Nabawiyah, kita baca dalam kitab-kitab sirah bagaimana keberanian yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, iaitu bagaimana beliau melakukan hijrah secara terbuka. Beliau datang bersama-sama dengan pedang dan juga membawa busu beserta anak-anak panah. Beliau terus bertawaf dan bersembahyang, kemudian terus menemui para pemimpin Mekah yang sedang berhimpun. Tu berani Sayyidina Umar. Berani Sayyidina Umar, dia pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin Mekah yang berada di Kaabah. Dia bawa pedang dia, dia bawa busu dia, sekali dengan anak panah. Dia tawaf dan juga dia bersembahyang. Kemudian dia pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin Mekah dan beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan membinasakan wajah manusia di dunia ini kecuali wajah kalangan yang memusuhi agama Islam, kecuali wajah kalangan yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang sanggup menjadikan ibunya kematian anak dan menjadikan anak-anak mereka yatim piatu lantaran kematian bapa
serta sanggup menjadikan isteri kesayangannya menjadi balu kerana kematian suami, dipersilakan datang bertemuku di sebalik lembah sana. Ini ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hak mana berani sekat aku, hak berani berani halai aku, maka bersedialah dia untuk kematian anak ataupun kematian suami ataupun kematian ibu dan juga sebagainya. Mu berani, marilah sekat aku. Mu berani, mari jumpa dengan aku. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berhijrah secara terbuka bersama-sama keluarga dan para sahabat yang lemah. Dia bawa keluarga dia, dia bawa sahabat-sahabat dia yang lemah, maka dia bawa bersama-sama dia untuk berhijrah. Moga dia kuat, moga dia berani. Maka diriwayatkan bahawasanya sahabat-sahabat yang berhijrah bersama-sama dengan Sayyidina Umar ini adalah adik dia sendiri. Adik dia bernama Zaid Al-Khattab dan bapa ataupun abang ipar dia iaitu Sa'id bin Zaid. Bukan dua orang itu saja, diriwayatkan Sayyidina Umar ni bawa lebih kurang 20 orang sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah. Mereka di kalangan yang lemah-lemah, maka Sayyidina Umar bawa 20 orang sekali dengan dia. Ini hebat Sayyidina Umar. Dia tidak hijrah seorang diri dia, tetapi dia ambil ataupun dia pelawa ataupun dia ajak sahabat-sahabat Nabi hak lain supaya bersama-sama dengan dia melakukan hijrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Orang lain hijrah secara sembunyi, hijrah secara sembunyi keluar pada waktu malam, lepas tu pula melalui jalan, bukan jalan biasa. Tetapi Sayyidina Umar ini dia hijrah secara terbuka. Kapil Quraisy tengok hijrah dia dan dia menunjukkan keberanian dia. Ini tidak lain tidak bukan nak tunjuk bahawasanya berani ini kerana benar. Berani ini kerana benar. Apabila kita benar, maka kita kena berani dan kita kena yakin kita ni benar, kita ni benar bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat berani di adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kena ada dalam diri kita. Berani kerana benar. Walaupun benda yang kita nak royak tu benda yang menyakiti hati, walaupun benda hak kita nak royak orang mungkin marah kepada kita, mungkin orang tak kenal kepada kita, tetapi yakinlah apabila benda hak kita nak royak itu adalah perintah daripada Allah, benda hak kita nak royak tu adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan teguk. Maka kita jangan teguk, kita jangan berasa ugak, kita jangan berasa takut, kita kena royak kerana agama kita, kerana itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ajar agama kita lah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Orang kita ni dia suka kita royak benda-benda baik,
Tetapi apabila melibatkan perkara-perkara mungkar, kita tegur dia, tidak tutup aurat dengan sempurna. Kita tegur dia sebab dia melakukan maksiat. Kita tegur dia kerana jarang mari masjid semaya Jumaat. Maka mungkin dia marah kita, mungkin dia masih muka dengan kita, mungkin dia tak kenal kepada kita. Tetapi adakah kita nak lepas tangan ataupun kita berlepas diri, sedangkan itu adalah perintah daripada Allah, itu adalah arahan daripada Allah. Bayangkan orang kampung kita ataupun siapa-siapa lah buat maksiat, kita takut nak tegur, kita gerum nak tegur. Maka kita pakak-pakak pejam mata, kita pakak-pakak buat tak tahu. Maka kita akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengundang kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini adalah suruhan Allah Ta'ala, perintah daripada Allah Ta'ala. Maka kita kena sama-sama laksanakan, kita kena sama-sama buat, kita kena sama-sama menjayakan. Tetapi mengikut orang panggil fiqh, amar ma'ruf nahi munkar, kita nak tegur orang, dia kena ada fiqh dia. Bukan fiqh bak semaya saja, bukan fiqh puasa saja, tapi nak cegah orang ni, nak tegur orang yang melakukan kemungkaran ini juga, dia ada fiqh dia. Kita kena belajar, kita kena reti cara tegur orang. Itu maksud apa? Jadi kita kena menghidupkan budaya tegur menegur, nasihat menasihati di antara satu sama lain, supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bala, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bala petaka. Penguasaan Sayyidina Umar terhadap ilmu wahyu. Sayyidina Umar ni disebut dalam buku ini, Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada dia memahami Al-Quran. Bukan sekak memahami Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dan dalam masa yang sama ayat-ayat Allah diturunkan kerana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat tu turun sebab dia. Ini hebat Sayyidina Umar. Bukan ayat tu turun kepada Rasulullah semata-mata, tetapi ayat tu turun kerana Sayyidina Umar, kerana dia bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Contoh yang pertama, Sayyidina Umar pernah mencadangkan supaya makam Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi tempat bersembahyang kerana keberkatan dan juga fadilat dia. Sayyidina Umar cedek makam Nabi Ibrahim tu hok berada di Mekah lani tu dijadikan tempat bersembahyang kerana keberkatan dan fadilat dia. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian maqam Ibrahim itu
tempat sembahyang. Cadangkir daripada Sayyidina Umar tu, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran menyokong cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hebat Sayyidina Umar. Contoh yang kedua, Umar tidak senang, tidak suka dengan perangai beberapa orang dalam kalangan mereka yang tidak menghormati umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tempat menginap para ummahatul mukminin, iaitu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarama tak kenal perangai beberapa orang hak tidak hormat kepada umat Nabi, tidak hormat kepada umat ataupun bilik yang diduduki oleh ummahatul mukminin. Maka Sayyidina Umar royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Rasulullah, ada yang datang itu orang yang baik dan juga orang yang fasik. Bagaimana kalau disuruh ummahatul mukminin memakai hijab? Cadangnya daripada Sayyidina Umar, hok mari jumpa denganmu ni macam-macam orang. Ada orang baik, ada orang fasik. Kalau aku cedek untuk ummahatul mukminin ini memakai hijab lagu mana? Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat 53 hingga 54. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina idah ila akhir ayat. Nak royaknya cadangnya daripada Sayyidina Umar ni sebagaimana ta'dilah disokong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, para isteri Rasulullah ini ialah ibu-ibu kepada orang yang beriman, sehingga mana diharamkan berkahwin dengan mereka selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita belajar dalam agama kita, akidah kita, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah kewafatan baginda, mereka diharamkan untuk berkahwin dengan mana-mana lelaki. Tak boleh. Kerana apa? Kerana mereka adalah ibu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kau nak nikah dengan mu? Maka isteri-isteri baginda diharamkan untuk berkahwin. Apabila mendapat berita bahawa ada dalam kalangan ummahatul mukminin yang berani menunjukkan sikap tidak bersopan terhadap Rasulullah, Umar menegur mereka. Oh, ramai-ramai isteri Nabi ni adalah, muka manusia juga adalah dapat tidak sopan, kurang sopan dengan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar ni tegur. Dia kata, sama ada kalian berhenti daripada perangai tidak sopan itu ataupun Allah menukarkan kalian dengan isteri lain kepada Rasulullah yang lebih baik daripada kalian. Dua je pilihanmu.
sama ada mu berhenti daripada buat perangai tak cobek, ataupun Allah Ta'ala tukar mu dengan orang lain. Ramai-ramai isteri Nabi ni ada yang jawab. Dia kata, wahai Umar, biarlah Rasulullah sendiri yang memberikan nasihat, bukan aja kamu. Aduh, mutasa caralah. Lagu tu lah. Mutasa caralah. Rumah tangga aku ni mutasa caralah. Biar Rasulullah sendiri hak sesah masalah ni. Mutasa caralah, mutasa masa capu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Asa rabbuhu intallaqunna intallaqakunna ayyubadilah azwajan ila akhir ayat, yang bermaksud boleh jadi jika Nabi menceraikan kalian, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kalian, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, yang jada dan juga yang ada darah. Allah Ta'ala setuju dengan tindakan Sayyidina Umar, tegur. Ada di kalangan isteri-isteri baginda yang kurang sopan, yang tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang keempat, apabila Rasulullah pergi untuk sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni siapa? Pemimpin munafik yang terkenal, yang Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran cerita berkenaan dengan kejahatan Abdullah bin Ubay. Jahat atau jahatnya Abdullah bin Ubay ni, Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran cerita pasal kejahatan Abdullah bin Ubay. Antaranya apa? Surah Al-Munafiqun. Kita baca dari Surah Al-Munafiqun, maka Allah Ta'ala dedahkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Bila Rasulullah gismaya jenazah, bila Nabi pergi untuk sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay, sebab dia minta dengan Nabi, bila dia mati, dia wasiat supaya Nabi ni pergi sembahyang jenazah kepada dia, ke atas diri dia. Umar dengan berani berdiri di hadapan Rasulullah, tegur. Umar tegur Nabi. Orang lain tak berani nak tegur Nabi. Umar ni dia berani. Dia tegur Nabi. Dan dia berkata, wahai Rasulullah, adakah mahu kamu bersembahyang juga kepada musuh Allah, Abdullah bin Ubay, yang pernah berkata dengan ucapan-ucapan yang sangat jahat itu? Munak gi juga kau Rasulullah, munak gi sembahyang jenazah dia juga kau. Dia ni adalah siapa? Adu Allah. Sayyidina Umar letak, musuh Allah Abdullah bin Ubay. Nak suruh Nabi diingat semula. Dia tak kata munak gi sembahyang jenazah, munak gi kau sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay. Dah. Sayyidina Umar kata, munak gi juga kau sembahyang jenazah musuh Allah Abdullah bin Ubay. Dia rekel lah ni. Biar mari teringat. Maka Nabi pun senyum. Nabi senyum dan Nabi pun royak. Akhir adi ya Umar, inni qad khuyirat fakhtartu
biarlah aku memilih cara aku sendiri. Wahai Umar, Allah Ta'ala telah berfirman kepadaku, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Orang-orang munafik itu, sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka ataupun engkau tidak meminta ampun bagi mereka, supaya jika engkau wahai Muhammad meminta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, maka Allah Ta'ala tidak akan sesekali mengampunkan mereka. Nabi jawab kepada Sayyidina Umar. Maka Nabi pun teruk lagi, sekiranya aku mengetahui Allah mengampuninya kalau beristighfar untuknya lebih daripada 70 kali, niscaya aku akan melakukannya. Doanya sikap pemaaf, sikap pemaaf yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Maka Nabi teguh. Seterusnya Rasulullah mengiringi jenazahnya sehingga dikebumikan dan berdiri di sisi kuburnya. Oh, lamalah Nabi sembahye, Nabi bawa ke kubur. Tanda dia juga Nabi berada di sisi kubur dia sehingga selesai. Setelah beredar, Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati daripada orang-orang munafik itu selama-lamanya, dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati sedangkan mereka mati dalam keadaan derhaka. Maknanya hak Sayyidina Umar tegur tu betul. Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran tegur Nabi, jaga semaya, jaga duduk tepi kubur dia. Sejak ayat itu turun, Rasulullah tidak pernah sembahyangkan jenazah yang diketahui merupakan dalam kalangan munafik. Namun begitu, Rasulullah tidak memberitahu kepada Umar siapakah munafik yang diketahuinya. Maka Umar memerhatikan terlebih dahulu sama ada jenazah itu disembahyangkan oleh Rasulullah ataupun tidak. Selepas turunnya ayat Quran, Nabi tak pergi sembahyang jenazah. Tapi Nabi tak royak ke Sayyidina Umar. Hak ni munafik, hak tu munafik. Nabi tak royak ke Sayyidina Umar. Hanya Huzaifah ibnul Yaman yang diberitahu oleh Rasulullah mengenai senarai orang munafik tersebut. Sore aja tahu siapa? Huzaifah bin Yaman. Maka Umar bertanya kepada Huzaifah, adakah dirinya termasuk dalam senarai itu? Saya Umar tanya lagi, aku ni ada kedok dalam itu. Noyaknya, takutnya Sayyidina Umar ni bimbang, takut dia ada dalam sedara. Seterusnya, selepas wafat Rasulullah, Umar akan memerhatikan Huzaifah terlebih dahulu sebelum sembahyangkan jenazah. Noyaknya, Nabi ni bila Allah Ta'ala turunkan wahyu, dia tak sembahyang dia lepas pada tu. Maka Sayyidina Umar ni tengok, kalau Nabi pergi sembahyang jenazah kawin tu, okey, dia bukan munafik. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi tengok Huzaifatul Yaman,
Orang tu mati, dia tengok Huzaifah pergi ke dok semayang. Kalau Huzaifah pergi, tu jenazah orang yang beriman kepada Allah. Kalau Huzaifah tak pergi, sahabat-sahabat Nabi tak pergi. Apa? Sebab Huzaifah seorang je tahu. Senara golongan munafik ni, Huzaifah je tahu. Sebab apa? Sebab Nabi pernah suruh Huzaifah ni kejar puak-puak munafik. Abang tak ingat dalam perang gapo Huzaifah kejar puak-puak munafik ni? Sebab puak-puak munafik ni dia nak bunuh Nabi. Dia Huzaifah sempat berjumpa dengan puak-puak ni, dia puak-puak ni lari, tak jadi nak bunuh Nabi. Tapi Huzaifah tengok, kenal sore-sore. Dia nak suruh hendak Nabi daripada belakang. Ambo tak ingat perang gapo. Nabi balik daripada satu peperangan, tiba-tiba popok munafik ni kejar Nabi daripada belakang. Maka Nabi tahu. Nabi suruh Huzaifah pergi tengok siapa. Jadi Huzaifah tengok sore-sore. Huzaifah balik royak kepada Nabi. Orang tu, orang ni, orang tu. Nabi pun kata, mu jangan royak ke siapa-siapa. Mu jangan royak ke siapa-siapa. Senara nama popok munafik ni, mu jangan royak ke siapa-siapa. Ni nak royaknya munafik pada zaman Nabi ni, ada munafik yang betul-betul munafik, yang nak bunuh Nabi, yang nak khianat kepada Nabi, yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, so lagi terakhir perang Badar. Dalam perang Badar ni kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada tentera Islam dalam perang Badar. Dia orang Islam berjaya membunuh 70 orang kafir dan berjaya menawan 70 orang tawanan perang. 70 mati, 70 ditawan oleh tentera Islam. Maka di kalangan 70 orang ini, ada di kalangan mereka pemimpin-pemimpin daripada kalangan kafir Quraisy. Maka Nabi bincang wak mesyuarat, kita nak wak guano, nak ambil tindakan gapo kepada tawanan tersebut. Maka Rasulullah pun cedek, dia juga terima cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar supaya kita terima bayaran tebusan bagi membebaskan tawanan, sama ada bayaran ataupun khidmat mengajar, membaca dan juga menulis. Tu cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ginilah, kita terima tebusan, kita terima duit. Sama ada dia nak bayar duit kita ataupun kita minta dia ajar orang-orang Islam ni baca dengan menulis. Tu cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar. Cadangan daripada Sayyidina Umar pula, puak-puak ni kita kena bunuh dia. Tawan dia perang ni kita kena bunuh dia kerana kesalahan dia sangat besar. Kita tak boleh tempuh dia, kita tak boleh ambil khidmat dia, kita kena bunuh dia body. Walaupun terdiri daripada keluarga kita sendiri ataupun keluarga Rasulullah. Nampak tegah Sayyidina Umar, nampak kerah. Abu Bakar dia orang lembut, tak apalah. Kita dia tempuh diri dia ataupun dia ajar baca dengan nulis kepada orang-orang puak-puak kita. Sayyidina Umar kata, mana boleh, tak boleh. Demo ni kena bunuh. Sebab demo ni jahat, buat kesalahan besar. Tak kira sama ada di kalangan keluarga kita sendiri ataupun keluarga
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bila ada dua cadangan, Nabi terima cadangan daripada Abu Bakar. Nabi terima cadangan daripada Abu Bakar, maka Allah Taala menurunkan ayat Al-Quran dalam suratul Anfal ayat 27 hingga 29. Ayat itu tu tidak menghalang tindakan bijaksana Rasulullah daripada cadangan Abu Bakar, tetapi pada masa yang sama perlu mengambil kira juga cadangan Umar terhadap penjenayah perang yang tidak boleh diberikan pengampunan kerana terlalu zalim. Jadi ayat Quran diturun royak kepada Nabi, maksudnya lebih kurang mu boleh terima cadangan Saidina Abu Bakar, tapi hok pala-pala orang panggil pala-pala boh-boh ni mu tak boleh bagi pengampun dia, mu kena bunuh dia, mu kena bunuhlah sebab demo ni jahat, sebab demo ni kejam. Jangan mu terima belaka sebab dalam tu ada hok baik, bukan baik, ada hok biasa, ada hok boh, ada hok zalim. Maka mu kena fikir juga cadangan daripada Saidina Umar kepada penjenayah-penjenayah ataupun pemimpin-pemimpin hok zalim tadi, kok mana-mana pun mu tak boleh lepas dia, mu kena bunuh dia. Nak royaknya adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan akal ataupun ijtihad yang ada kepada Saidina Umar ini disokong dan juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan wahyu daripada langit. Kita bisa sama mana pun Allah Ta'ala tak pandu kita dengan wahyu. Tetapi Saidina Umar ni hebat tu hebat dia, walaupun Nabi tu ada, tapi Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada dia. Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran kerana perbuatan dia, kerana teguran dia, dan juga kerana cadangan daripada dia. Ini hebatnya Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita sebagai orang Islam, kita sudah ada Al-Quran, kita sudah ada panduan kita, maka kita gunakanlah sebaik mungkin. Kita guna semaksimum mungkin Al-Quran kita, ayat-ayat Al-Quran kita, panduan-panduan yang ada dalam itu untuk kita jalan dengan betul, untuk kita hidup dengan betul, supaya kita tidak gelecoh daripada jalan agama, kita tidak gelecoh daripada ketentuan agama kita, supaya kita selamat dunia dan juga akhirat. Rasa cukup setakat tu dulu. InsyaAllah bulan depan kita masuk tajuk yang baru, Saidina Umar melalui tarbiyah nabawiyah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk kita tambah lagi ilmu kita, insyaAllah. Aqulu qali hadza wa sazimali walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.